Halo, selamat pagi semua, sahabat housekeeping semua. Kembali di channel Jumbegung, channel dimana kalian bisa belajar housekeeping pemula. Salam housekeeping, salam bersih-bersih. Kembali di channel Jumbegung. Nah, hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran. Kebetulan anak-anak saya di kelas 12 AP9 SMK PGRI 5 Denpasar sangat luar biasa sekali semangatnya, pengen belajar making band. Dan akhirnya saya tunjukkan making band saya yang paling biasa, bukan yang paling bagus ya, seperti itu. Makanya harapan saya, kalau kalian pengen belajar housekeeping, silakan ikuti video-video saya agar nantinya kalian bisa belajar housekeeping dengan benar, dengan bagus, dengan video-video yang saya berikan. Kita tidak terlalu lama menunggu lagi, kita akan menuju ke tutorial bagaimana saya ngajarin housekeeping. Yang seperti itu aja. Kita yang pulang tadi naikin bandnya ya. Nah, segitu aja. Nah, nanti kalau misalnya gini dilipat aja bagian sininya. Ini dulu pakai kuncian dulu. Dia harus dikunci di sini. Ya, ini masuk. Masuk sini aja. Ini aja, serap. Pas dia. Ini pegang sini. Mau masuk ke sana, nak. Kamu kan gak bisa. Apa? Oke. Ya, ini. Oh, lihat segitu. Lipat itu cuma simpel kayak gitu ya. Ini yang dari sini sekarang ya, di sini ya. Nih. Yang masuk kayak ini ya, tarik tuh dikit. Nih. Ambil. Tarik. Nih, angkat. Ini masukin aja ya. Yang ini. Ini ya. Iya. Yeah. Sepi. So, sini. Pas. YouTube. Pegang sini. Pegang. So, ya nih. Oh. Ya. Kelihatannya gampang. Kelihatan ini apa? Nah. Situasinya. Ingat dalam posisi taruh balik ah. Ini nak tahu. Nih situasinya lihat pas nggak di depan. Ini pas kan di depan kan. Nih ya nih dikit aja. Oh pas nih. Isi semua nggak. Oh ya mau. Kamu nggak. Kamu nggak ngerjain apa-apa. Nggak lagi. Ya. Salah. Nah, pada saat ada sesuatu yang rusak yang seperti ini ya, ini. Jangan ini ya, angkat ya, montong kayak gini, ini kan, ini angkat ya. Oh, master turun tangan. Ya, nih, habis itu nih angkat dikit lagi kalau misalnya masih di sana. Nih. Oh, bersih lah dia. Tak ada lagi lagi nah, ya, dikit, aduh. Habis itu, nih, lengket, lebar ya. Kita lihat tebalan bingkainya. Sebenarnya ini ya, kalau ini dia logo, dia harus di atas. Kalau logo dia harus di atas, tapi kalau merah dia harus terbalik sebenarnya, karena kan merah biasa dia ya. Maaf ya, nih set nih. Oh dah, angkat aja, tarik. Oh apa lagi, begini aja nih. Sudah. Sekarang nih, setiga nih, gampang nih. Tinggal main angin aja. Ya. Kita cari pas nggak di ininya. Nih, set. Nih. Hah? Sudah bengong ya. Kenapa ya? Kenapa? Pas nih, ini lihat garisnya pas nih semua. Sudah. Nah, ingat dalam making bed, bell ini penting sekali dalam making bed. Ini yang menguatkan making bed-nya. Ya, ini yang menguatkan making bed-nya. Kalau semakin dekat nih caranya ya, biar kamu nggak bolak-balik terus ya. Nih tangannya. Atau mau didorong dulu boleh lah. Nih, angkat ya, angkat. Dorong. Nih, nggak usah. Nah, kita mulai dari sini saja. Nih, tangannya, penyangi. Nih, nah, taruh sini. Nah, habis itu, nih. Kunci, cara mengunci tangannya itu pegang dia dulu. Ini pegang dulu. Pegang nih, baru masuk nih. Biar nggak gerak ya. Nih, bawa dia sampai setengahnya dulu nih. Nah, nggak capek sebenarnya kalau misalnya kamu mau boleh lipat yang di sini. Tapi saya jalankan yang di sana dulu ya. Ini apa-apa aku nggak suka.
Bisnis diajarin sampai gaya berdiri pun dia harus ada. Nih, dah, set, nih, kan, pas, pas kan? Jadi, nah, cara kamu ini, nah ini kan masih jelek kan? Tangannya tekan dia, nih, tekan dia. Sudah, kita lihat dia setiga, tek. Nah, semakin kuat belnya, nih. Nih, sudah. Nah, sekarang dari belakang. Kalau tenagamu kurang, ya tenaganya kurang ya. Tenaganya kurang. Nih, gaya cewek-cewek. Ini harus dibagi dua ya, biar kamu nggak ngangkat. Kalau kamu ngangkat, ini berat ya. Nih, tarik ke atasnya. Nih, dilihat. Itu dulu kan dilihat kan? Ya. Sekarang ini, tarik nih. Ini. Lihat kan? Makin ya, making bad. Nah, dipegang nih. Masukin dia sekarang. Nih. Sudah. Nah sekarang tegak. Ini kan masih nih tarik pojokmu. Ini tarik si. Oh kan nggak ngangkat kan? Nih tuh. Nih pangkin ini belakangnya loh. Biar kayak gini loh. Bisa lalu lipat di sini. Nah ini tangannya naik. Iya. Seret naik. Ya, habis itu masuk, tangannya turun. Ya, ini, seperti ini. Nih, anak tangan lo nih. Cuman kamu harus lihat di depan, sini tegas. Ya, ini di atas, di sini nih. Tangannya naik kayak gini nih. Nih, oh. Ya, ini. Ya, nih, tinggal masuk aja nih. Ini boleh dilipat nih. Oh, pojok sana. Nah, ini biar kuat ya. Biar. Sudah, kita taruh tangannya di sini. Nih, nah, tarik. Habis itu pegang ya. Ingat dikunci dia, maksudnya tangannya. Nah, biasanya kalian kan menemukan di sini itu jelek. Pinggiran di sini. Tinggal tarik aja nih. Lihat ini ya. Set, ambil. Nih. Ada nggak masih? Hilang. Dari sini sekarang biar kamu lihat yang di sini. Biar lihat yang di sini. Ya, wah keringetan ya. Capek. Nah, ini ada punya king band setengah kayak gini dulu. Ada yang king band kayak gini dulu. Ya, ini ambil lagi. Ini. Tinggal ngangkat ya, tinggal tarik ya. Ini tarik set. Ini lagi. Ini ya, oh, kayak tadi set. Ini. Oh, ini kan biar lurus nih. Nah, ini masuk dah. Nih, jangan ke dalam sini ya, tapi pojokan sana. Nih, pojok sana. Habis itu nih, tutup. Nah, dah. Nih, dah, set. Pegang dari sini, set. Pegang nih, di sini pegang nih. Pengunci nih, ini harus dikunci, kalau nggak kamu mungkin lepas ya. Setelah tangan. Sudah, oh. Ini kan yang mana tadi ini? Yang ini ya. Kita kan sulap ya biar jelas ya. Nih, set. Ini masuk ke tangannya, set. Ini mana ada kerutan? Mana ada? Ini kiranya ada. Tapi nggak ini aja. Ini making bad. Ini baru dapat nilai 80, baru 80 ini kayak gini. Tapi aku yang uji dong. Gimana? Mudah-mudahan sahabat-sahabat saya semua yang mau belajar skipping pemula bisa belajar dari video yang saya kasih. Ini anak-anaknya semangat sekali untuk belajar. Mudah-mudahan anak-anak saya semua semangat untuk belajar making bad. Sampai-sampai keringetan ini ngajarin mereka ya dengan baju yang bagus kayak gini karena semangat sebagai seorang guru harus kita lakukan. Ya, semangat. Selamat skipping, salam bersih.